Ya, budak-budak piu dengan da'i tu lah kita kira dia mahu dengan Nabi Musa. Nabi Musa lidahnya keluh. Sebab itu terkenal doanya Rabbi Syrahli Sotri wa Yassiri Amin. Wahlun uqdatan min lisani. Tolong longgarkan ikatan lidah saya, ya Tuhan. Dia memang tak boleh. Dia tergagap-gagap bercakap. Bayangkan dia dapat arahan berdakwah kepada siapa? Fir'aun. Fir'aun ni kaki pidato, orator hebat. Dia tak boleh ceramah, lawan dengan kaki jamah. Tapi Musa atau Nabi Musa, dia tak pernah rasa inferiority complex. Dan dia tak tolak pun jawatan itu, ataupun dia cuba 2-3 tahun kemudian dia letak jawatan option, tak pernah. Dia teruskan kerja dia seadanya. Dia tak boleh ceramah, tapi dia minta Tuhan jadikan tongkat dia ni sebagai sakti untuk dia berhadapan dengan Nabi Musa. Bayangkanlah bagaimanakah kita. Serba kekurangan boleh juga mencipta kejayaan. Kita baru tak ada komputer bisik, setahun tak buat kerja. Baru tak buat komputer lah. Tak boleh ceng, wajah, wajah, pintu aduh, cuma punya tak bayar. Hanya kerana kekurangan tak buat kerja. Nabi Musa lebih teruk pada kita. Ada satu buku,